Hai semuanya, kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu aplikasi dari Komputer Kid, yaitu aplikasi Kasir Salon Plus Keuangan. Nah, di tampilan awalnya ini ada master, ada transaksi, laporan, sama utilitas. Kita coba master terlebih dahulu. Nah, di master ini ada identitas, ada jasa, ada pelanggan juga. Kembali lanjut kita coba ke transaksi. Di transaksi ini ada booking, ada pembayaran, ada pemasukan sama pengeluaran karena ini versi plus keuangan ya. Jadi kita coba pembayaran aja dulu. Pembayaran langsung. Kita masukkan nama pelanggannya, kita masukkan nama jasanya. Jumlahnya 1, kita taruh keranjang. Nah, ini muncul di bawah seperti ini. Kita langsung simpan. Ini ya, menyimpan pesanan ya. Jumlah bayarnya 20.000. Bayar. Cetak struk. Nah, seperti ini. Nah, kalau merah seperti ini berarti ini belum terhubung sama Bluetooth printernya ya. Kita hubungkan terlebih dahulu. Langsung hijau ya. Langsung cetak. Nah, print berhasil. Nah, ini ya hasil cetaknya. Seperti ini. Kita kembali ke aplikasinya. Kembali keluar ya. Nah, ini pemasukan seperti ini, keluar, lalu pengeluaran juga seperti ini, keluar juga. Nah, ini booking seperti ini. Nah, kita kembali lanjut ke laporan. Di laporan ada laporan jasa, laporan pelanggan, laporan booking, laporan transaksi, laporan pendapatan, dan laporan keuangan karena ini versi plus keuangannya. Ini langsung masuk. Kita juga bisa ekspor ke Excel ya, tiap-tiap laporannya ini. Nah, kembali lanjut ke utilitas. Di utilitas ada petunjuk penggunaan, ada upgrade ke versi Pro, ada reset, ada backup sama restore. Reset seperti ini, backup untuk versi Pro sama restore juga untuk versi Pro. Kembali. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.